Cubaan 1, 2, 3, 4, 5, test 1, 2. Okay, sebut nama dan sekolah ya. Hai, nama saya Rusli Hadi bin Uda dari Sekolah Menengah Sains Johor. Dalang juga muncul dalam kumpulan yang sangat banyak hingga dinding-dinding seluruh menara sehingga mengganggu pemandangan pengunjung dan tetamu majlis. Di atas tanah, anak-anak dan kumpulan ulat pelbagai jenis kelihatan keluar dari dalam tanah. Tanah-tanah terurai dan bergerak-gerak kerana ada ulat atau anak-anak di dalamnya yang kemudiannya muncul ke permukaan. Ribuan burung helang dan burung pipit berterbangan, terbang sekitar tempat-tempat tersebut. Kadang-kadang kelihatan belaga dengan belalangnya juga sangat banyak. Seperti mitos masa lalu, belalang yang datang menyerang tanaman sehingga habis hancur segala tanaman. Mana-mana ladang yang menjadi sasaran belalang tersebut akan binasa kerana belalang yang datang ini sangat banyak. Langit bagaikan mendung apabila kumpulan belalang menyerang. Hairan, kata Angkil kepada isterinya. Kenapa tiba-tiba saja vulkanot, koning, pirit, ikus, butu, anak-anak dan gizu-gizu ini muncul pagi ini? Katanya. Diam, jangan tegur. Yang penting makhluk Tuhan ini tidak mengganggu, kata isterinya. Kehadiran pelbagai makhluk yang menjadi musuh manusia pada masa lalu itu telah menimbulkan suasana yang sangat menarik perhatian. Para jurugambar, wartawan, penulis dan pecinta alam terpegun menyaksikan keajaiban fenomena yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah disaksikan dalam kehidupan mereka. Dalam masa yang sama, ada yang takut dan berasa was-was dan apa yang sedang terjadi. Namun, kebanyakan tetamu berdiam, tidak mahu menegur atau bercakap tentang perkara yang sedang dicakapkan. Sekian, terima kasih.